Ya, halo semuanya, balik lagi dengan aku di game Bakso Simulator Indonesia lagi teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial cara menambahkan rating warung bakso kita menjadi bintang 5 cuy. Yuk, let's go, kita ke videonya cuy, let's go. Nah oke, di depan sini sudah ada beberapa barang yang bisa menambahkan rating bakso kalian, seperti radio, sendok mahal, bumbu sedang, tisu sedang, dan juga koran teman-teman. Nah di sini tuh bisa menambahkan rating bakso kalian dengan cepat ya, dengan 5 barang ini cuy. Nah gini tuh, lihat ini rating aku sudah 5 cuy, udah bintang 5 ya, bisa kebuka politikus. Nah bagaimana cara mendapatkan barang-barang ini cuy, let's go. Nah di sini kalian bisa beli radio ya, beli radio, beli koran itu di toko serbaguna teman-teman. Nah di sini toko serbaguna. Nah di sini radio tuh ada rating 2, jadi mantap ya cuy, rating 2 itu pertengahan lah, bagus lah pokoknya kalau rating 2. Nah kayak gitu cuy. Nah di sini itu koran itu rating 1 cuy, jadi agak jelek ya. Nah kita let's go ke toko selanjutnya. Nah di sini ada toko toko apa nih? Nah ini ya, toko My Bakso teman-teman. Nah di sini kalian bisa beli beberapa bumbu ya, atau tempat bumbu, tempat sendok tuh di sini. Nah di sini ada tempat bumbu mahal, harganya 4.200.000 tapi like-nya 3 cuy. Dan di sini ada tisu like-nya 3. Jadi di sini tuh semakin mahal itu semakin cepat kalian menambahkan rating cuy. Nah di sini di belakang ada tempat sendok murah, di sini ada sedang, dan sini paling mahal teman-teman. Ya memang harganya mahal-mahal ya. Nah di sini kalian bisa beli hal atau barang tersebut cuy. Nah di sini kalian juga bisa mendapatkan barang tersebut secara gratis ya, dengan cara kalian buka loot box. Nah di sini ada main gratis. Oke, jadi kalian bisa coba-coba aja, siapa tahu kalian bisa dapat ini ya guys, apa, tempat sendok mahal dan juga tempat bumbu sedang. Oke, mari aku coba guys. Nice, dapat kursi guys, dapat kursi mahal cuy. Kursi kayu ya, mahal itu. Oke, next ini adalah rating ya, kemampuan memasak. Jadi di sini tuh tukang bakso kalian bisa menambahkan rating sampai maksimal itu 5 ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa upgrade lagi. Jadi kalau ini tuh semakin banyak kalian upgrade, itu tuh bintangnya semakin banyak cuy. Nah di sini tuh maksimal 5, jadi kalau kalian upgrade bisa 6, bisa 7 gitu cuy. Nah oke, mungkin videonya seperti wajah cara menambahkan rating bintang warung bakso kalian cuy. Jadi caranya sangat cukup simple, dan memang kalian harus bersabar ya. Dan sini aku ngegrinding cuman 2 hari doang guys, 2 hari itu sudah bintang 5 ya, udah full bintang cuy. Jadi kalian itu harus bersabar ya, karena grinding bintang ini susah men, beneran dah. Oke mungkin sudah aja, makasih, bye bye.